Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Ini kembali lagi bersama channel Evika Rese ya. Ini aku lagi duduk santai di kebun setelah pulang dari tadi pulang kerja, aku lunch. Do you want to know? Dapat telepon waktu yang lalu aku ke garden center mau beli pot untuk bunga biar seragam model walaupun warnanya nggak sama tapi modelnya sama. Terus aku yang pingin warnanya nggak ada, udah tiga tempat di garden center yang sama nggak ada. Akhirnya aku pesan di kota Schagen, di garden center yang ada di kota Schagen. Terus dapat telepon, pesanan itu udah datang. Jadi sekarang udah dipasang. Aku pesan cuma empat karena udah kami punya udah banyak dalam rumah, di luar rumah. Jadi sekarang udah terpasang. Cuma aku mau cerita karena kebetulan pergi ke Schagen jemput pot itu, jadi kesempatan juga karena udah lama nggak duduk nggak makan di teras. Dulu paling kurang kita sekali minggu selalu makan siang di teras, jadi kali ini kesempatan makan di sana. Jadi aku ngajak teman-teman dan jalan sebentar ya di kota kecil di mana mertuaku tinggal, tapi kali ini aku nggak ngajak mertua, cuma kami berdua aja. Ikuti aku ya. Bareng sama Uda, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, dah. Wat je wil. Ik hier maar lekker op het kiet ben als de wind. Gezellig. Wat je wil. Nou, geef me. Kami sekarang mau makan siang. Udah lama nggak di teras, jadi mau makan siang di teras. Bareng sama burung mungkin. Oke. Ini gereja tua yang udah nggak kepake lagi. Jadi ini kota kecil Schagen, kota mertua. Oke. Hallo. Wat is het? Wow, gezellig achter, hè? Hallo. Hallo. Oh, heel leuk. Zelf. Ja, ook zelf. Gewoon thee, ja, ja. Dan je orang.
map. Oh dear. Yeah. Monstera. Desde mí. Ik kijk plaats. Wel leuk, allemaal groen. Pada musim panas, biasanya lokasi persis di depan gereja ini ada acara West Frisman. Jadi semua orang pakai pakaian tradisional, ada dansa-dansanya, ada pawainya, ada lagu-lagunya. Dari kecil sampai yang tua, laki-laki, perempuan. Itu sekerek. Hei, ini sekerek. Jadi ada itu show untuk turis-turis mancanegara. Akhirnya orang keluar. Sudah lama nggak di teras, sekarang di teras. Mau hujan. Asik ya. Yes. Ini itu umir orang tua. Gimana? Tuh. Tengok. Ini orang mengen. Kami jalan-jalan, sudah lama tidak jalan-jalan, Jadi ini di kampung mertua. Good, so thank you well. Ya, sesudah makan siang dari tempat kerja. Makan siang di kota kecil. Ini orang
Nanti kanan lagi tuh. Ya, we gaan maar rechtdoor. Oh, nee, kastel niet, daar ik begint. Ik maak even een rondje nog. Oké, okay, is goed, helemaal. Helemaal goed. Jadi sekarang kita di kota Schagen. Schagen. Tulisnya Schagen. Dia baca, orang cara orang Belanda baca Schagen. G dia baca G. G kita sebut G, dia sebut G. Jadi kalau Schagen dia baca Schagen. Schagen. Jadi ini kota kecil. Kalau kota kecil ini tenang. Ini rumah-rumahnya, rumah-rumah masih rumah lama. Ini bangunan-bangunan lama, tapi direnovasi, cantik. Ada gereja, gereja tua. Direnovasi. Kastel kecil. Macam ni. Iya. Jadi tempat makan. Kafe. Restoran Cina di sini. Ada 2 atau 3 restoran Cina. Ada tempat jual es picobello. Leker. Ik denk dat het bejaardenhuis open is. Dat ze weer even naar buiten mogen. Suasana kota kecil di Belanda. Jadi karena sekarang udah mulai sedikit demi sedikit buka, jadi kita udah bisa restoran sekarang udah bisa duduk di teras, mau makan duduk di teras udah bisa, biasanya enggak. Jadi udah mulai keluar, cuaca juga udah mulai bagus. Oh, tapi sekarang mendung. Ini nak main awal sekolah. Oh, ini ketutup sekolah SMP si Uda zaman dulu. Sekarang udah nggak SMP lagi. Ini sudah banyak bangunan baru, modern. Nah, teman-teman, ini dia pot yang aku pesan itu melalui online karena nggak ada stoknya. Jadi sebagian kami udah punya, tapi karena nggak ada warna yang aku mau, akhirnya pesan, katanya belum masuk, jadi kita pesan. Jadi ini potnya udah bergantungan, bagus kan? Yang datang kemarin, yang datang itu yang ini, warna ini. Sebenarnya aku pinginnya yang warnanya warna yang ini. Ternyata ini juga susah. Akhirnya
nyerah aja. Jadi yang merah, yang warna lila, pars, aku udah ada berapa juga dalam rumah. Jadi akhirnya sekarang begitu ya. Gitu teman-teman, terima kasih ya udah ikut bersamaku lagi ikuti sampai video berikutnya ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan lihat videoku hampir setiap hari. Ini sebentar lagi juga pamer anggur. Oke, sampai lain kali. Dah.